Ini ayah beritahu anak kucing dari indukan ini yang sisa dua ini malah mati satu ini sahabat nih. Masya Allah, ini mati satu, jadi ini tinggal sendirian, ini tinggal sendirian anaknya. Saya nggak tahu juga ya, atau karena sering di ini ya, di tinggal induknya atau bagaimana ya, karena induk kucing ini ya beda dengan abu. Jadi kalau abu itu lebih ingat anak-anaknya ketimbang ini nih, induk ini nih. Ya saya nggak tahu apa karena induk ini udah terlalu sering melahirkan dulu ya, sampai akhirnya sekarang meskipun dia melahirkan kembali seperti nggak peduli begitu ya. Ini udah tua banget soalnya sih, udah puluhan tahun umurnya. Ini kalau begini nanti saya berinisiatif anak kucing yang tinggal satu itu mau saya jadi satu dengan anak-anak abu ya, jadikan satu loh dengan anak-anaknya abu biar si abu menyusui anak kucing ini yang tinggal satu ya. Kasihan sih soalnya sih kalau kalau terjadi kembali kan kasihan. Jadi nanti apa namanya akan disatukan lah ke anak-anak abu biar abu yang menyusui, karena ini pun dikandangin nggak mau sahabat nih. Ini pulang kalau makan saja sih sebenarnya, pulang makan saja. Jadi pulang ini nggak langsung menyusui anaknya sebenarnya. Dikandangin nggak mau, ditumbain semua isi-isi air, isi makanan itu tumbain semua sama ini, sama induk kucing ini. Ya, gimana lagi? Nanti kita kubur ini ya, anaknya yang satu. Ya, kita sudah berusaha sebisa kami ya, dari mereka lahir di luar karena kehujanan, awalnya 5 mati 3 sisa 2, yang 2 sempat bertahan 9 hari ya, 10 hari ya. Nah ini tinggal satu karena mati satu hari ini. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk mereka agar mereka tetap hidup gitu ya. Tapi yang namanya makhluk matinya kita nggak tahu. Nah, jadi ini nanti
akan saya kuburkan ya